Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal Innalillah wa inna ilaihi raji'un kepada Nora Arifin. Ini terjadi kepadanya sebentar tadi. Penyanyi Datuk Nora Arifin meluahkan rasa syukur apabila sudah dibenarkan pulang selepas menerima rawatan selama 10 hari di sebuah pusat perubatan di Kajang Selangor akibat sesak nafas. Nora atau Wan Nurhafizah Wan Arifin 50 berkata kesembuhan yang dikurniakan Allah selepas bertaruh nyawa selama 3 hari di unit rawatan rapi disifatkan sebagai peluang baru buat dirinya. 17 November 2023, genap 10 hari saya berada di hospital, 3 hari ICU. Alhamdulillah, kini sudah pun kembali berehat di rumah. Syukur seolah-olah diberi peluang kedua, Allah saja yang tahu, katanya. Nora berkongsi keadaannya itu menerusi Instagram miliknya pada petang Ahad yang memaparkan dirinya sudah kembali sihat. Dalam pada itu, dia juga berterima kasih kepada semua pihak yang banyak membantu dalam kesembuhan dirinya sepanjang menerima rawatan. Malah dia juga meluahkan rasa tidak sabar untuk kembali bekerja selepas mendapat rehat yang mencukupi. Terima kasih buat suami dan anak-anak tersayang. Saya juga merakamkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat yang mendoakan, ziarah dan buat solat hajat. Hanya Allah sahaja yang dapat balas jasa baik anda. Saya tak sabar untuk kembali bekerja macam biasa, ujarnya. Sebelum ini, khabar Nora dimasukkan ke hospital dimaklumkan oleh suaminya iaitu Dr. Rushdi Ramli yang dikongsi oleh penyanyi Datuk Aisyah di Instagram miliknya. Dalam mesej berkenaan, Rushdi memohon agar orang ramai dapat mendoakan kesejahteraan isterinya itu. Manakala menurut pengurusnya yang dikenali sebagai Jaja, penyanyi berkenaan dimasukkan ke hospital akibat demam panas dan mengalami sesak nafas. Okey, dah habis tengok semua. Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.